Oke, kita telah memiliki partikel dan dipartikel. Saya menamakan mungkin asap partikel. Oke, seperti itu. Dan di asap partikel, saya memberikan di mobil. Seperti itu. Dan sekarang saat saya putar, saya sudah mempunyai asap yang seperti ini dan mengikuti mobil. Oke, dan saya rasa terlalu besar. Asapnya saya kurangkan di sini. Mungkin saya memberikan 0,1 0,1 0,1. Ah. 1. Oke, mungkin semacam ini, dan jika saya simpan. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan saya rasa keren. Dia terus mengikuti. Dan sekarang saya mau menambahkan script di oke, saya menuju ke script dan saya memberikan gesekan ban. Saya klik dua kali, gesekan ban, dan kita tunggu. Oke, sudah muncul mono develop. Oke, kita sudah mempunyai suara, dan saya tinggal menambahkan beberapa informasi. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa yang akan saya aktifkan adalah ini. Oke, jika saya menonaktifkan ini seperti ini, maka partikel tidak akan nyala. Dan jika saya mencentang partikel, maka dia akan nyala. Dan di sini saya tinggal menambahkan di di script saya di sini, mungkin di atas ini saya memberikan saya memberikan satu variabel lagi, yaitu var asap partikel titik dua adalah game object. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke sini dan saya menuju mungkin ban kiri. Saya memberikan di ban kiri dulu dan saya memberikan asap partikel. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya menuju ke script lagi, dan di sini saya memberikan asap partikel dot partikel emitter dot emit sama dengan true. Mungkin semacam itu. Dan jika sekarang saya simpan, saya menuju ke sini dan saya putar. Setiap kali ada dia akan nyala dan dia tidak berhenti. Seharusnya dia berhenti. Dan saya memberikan if lain lagi. Saya memberikan ini, saya cut. Dan saya memberikan if lagi. If ini saya copy dan saya letakkan di sini. Dan di suara saya matikan. Lalu di sini saya hilangkan dan saya ganti dengan asap partikel dot partikel emitter dot emit sama dengan
False. False. Oke, jika ada gesekan di sini true dan saya memberikan else, di else sama saya memberikan, saya copy. Dan false. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan, saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai asap. Saya rasa keren dan kita bisa menambahkan beberapa informasi di sini. Oke, saya mempunyai error di Oke, kita mempunyai error di beberapa ban lainnya karena skripnya sama. Dan mungkin saya menambahkan ini. Far asap partikel aktif, mungkin semacam itu. Dan titik 2 saya memberikan boolean. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan, saya clear error. Dan di tadi saya memberikan di sini ada asap partikel aktif dan saya memberikan aktif di sini. Lalu saya menambahkan di if-nya if gesekan dan asap partikel aktif. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya simpan, sekarang saya sudah tidak mempunyai error di saya masih mempunyai. Oke, saya lihat errornya di Oke, saya menambahkan ini dulu. Karena semua partikel di ban, saya memberikan partikel belakang kanan. Dan saya duplicate dan partikel belakang kiri. Oke, seperti itu. Dan di sini belakang kiri saya memberikan partikel belakang kiri dan saya aktifkan. Lalu saya coba lagi. Sekarang ada dua partikel yang aktif dan Oke, di sini tidak ada partikel, tidak ada partikel. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.